Sing pinggir pinter, Pak. Halo, monggo. Sing pinggir iki. Regane. Nggih. Kelas 95 mawon. Tuh, 1905. 1905. 1905, teman-teman. Iya. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam ketemu kembali dengan kami Trubus Seni. Masih menginformasikan dari Pasar Sokaraja Banyumas. Ini untuk update untuk harga limusin ya, bakalan. Ini ada 19.5 itu yang dituntun itu. 19.5 harga yang dibuka oleh Bapak ya. Nah, seperti itu. 19.5 cukup pokok untuk kaki-kaki. Seperti ini. Sebelahnya pinten, Pak? 235. 235. Ini 19.5, teman-teman. Yang merah ini. Seperti itu. Umur pinten bulan, Pak? Tukang ya. Wes seneng arepe. Ini 235. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Mudah-mudahan kemurahan rezeki, kesehatan, keselamatan selalu bersama kita semua. Untuk yang sedang atau menjalani di bidang peternakan, mudah-mudahan jadi peternak sukses ya. Ataupun di bidang jual beli khususnya sapi, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, keselamatan untuk usahanya. Cukup teman-teman, ini 235 harga nego yang jelas ya. Terus yang itu tadi 2. Sing pinggir pinter, Pak. Halo, monggo. Sing pinggir iki regane nggih. Kelas 5 mawon. Tuh, 19.5. 19.5. 19.5, teman-teman. Ya. Tuh. Yang nomor 2 itu 18.5. 18.5. Tuh. 19.5 yang ini ya. Bisa dilihat super menurut saya ini ya. Kaki. Ini kepalanya cuma agak luka ini karena dilalat ini. Tapi untuk dikasih obat mungkin udah sembuh. 19.5. Kaki bagus banget, teman-teman. Kokoh depan. Lurus banget yang belakang ini. Kawasan. Oke, teman-teman. Yang situ 18.5. Ternyata beda orang, beda harga ya. Tadi yang ditanya pertama kan 19.5 itu ternyata juga belum tahu misalnya tadi ya. Yang sebelahnya 235. 23.500. Ini kalau yang ini tinggi sekitar 150, ada ini 150. Untuk panjang 2 190-an nih. Cukup cuman pendek saja.
tapi kepala juga lumayan besar. Kaki-kakinya teman-teman bagus sekali teman-teman. Ya, bisa dilihat itu. Ini kaki depannya aja seperti itu. Sembilan belas lima ya. Nah ini 18.5. Ini di lokasi di Pasar Sokaraja Banyumas, yang buka pasarannya setiap hari Sabtu dari pagi sampai jam 2 siang. Untuk teman-teman yang mau datang ke sini silakan di Google Map, akurat tempatnya juga enak banget, dari jalan sekitar masuk cuman 30-an meter udah sampai. Untuk parkiran luas. Pasar Sokaraja buka setiap hari Sabtu dari pagi sampai jam 2 siang. Sudah cukup untuk yang ketiganya ini teman-teman, sudah cukup mat ya. Itu leher juga bagus banget, bertandu gede, harga juga udah jelas 19.5, 18.5 sama itu 235. Superan semua ini tiga-tiganya ini. Kita ke sebelahnya teman-teman. Ini ada simental. Tapi ini cukup enggak terlalu gemuk, cuman panjang saja. Panjang sekitar malah ada ini 2 meteran ini. 2 meter. Mungkin lebih sedikit nih dari leher sampai ujung. Kalau umur kisaran sama. Ini sekitar 1 tahunan setengah ya. Untuk body panjang, lurus. Ini dari belakangnya. Untuk kaki-kaki standar saja kalau yang ini. Jadi mungkin harga sedikit miring atau bagaimana, karena ini kagungan nih Pak. Bukan kagungan nih. Jadi kita nggak bisa menginfokan untuk harga teman-teman. Sebelahnya juga ada, itu masuk pegon ya, itu ya pegon saja, tapi malah lumayan gemukan sedikit. Itu kaki-kaki standar, tinggi hampir sama, sekitar 140-45 ini. Untuk pilihan ya tiga itu tadi, 19.5, 18.5 sama 235. Untuk yang pegon ini paling pinggir kanan ini. Harga bervariatif sesuai dengan fisiknya masing-masing. Tapi untuk yang pegon ini kaki-kaki malah kokoh banget daripada yang tengah teman-teman ya. Ini panjang, lebih panjang juga lebih tinggi, cuman lebih tipis untuk bokong atau pantatnya lebih tipis. Juga jenis itu lebih
condong ke yang kiri ya, yang dua itu ya. Itu jenis bagus banget, super, masuk super untuk warna juga, warna khas ya itu daripada limosin yang tengah itu. Ini sebenarnya cukup ganteng menurut saya ya, tanduknya ke bawah juga mau panjang seperti itu. Tanduknya dan khas banget ini, mau panjang ke bawah, cuman ya tipis, mungkin belum mendapatkan sentuhan ataupun dengan comburan yang pas ataupun yang ibaratnya ngujo atau berlebih, jadi cuman tipis-tipis saja ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video dari saya ini. Mudah-mudahan memberikan sedikit informasi ataupun gambaran tentang persapian di bulan Oktober ini. Like bila suka dengan video ini, share mungkin bermanfaat untuk orang lain yang ingin tahu tentang harga sapi atau update sapi, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dan mendukung channel ini agar berkembang. Untuk kebaikannya saya doakan mudah-mudahan murah rezeki, sehat selalu, dan sukses dalam bidangnya masing-masing. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.